Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil latihan bebas pertama MotoGP Jerman yang digelar hari ini Jumat 16 Juni 2023 beserta klasemen terbaru klasemen MotoGP 2023. Ayumu Sasaki keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 25,840 detik. Di posisi kedua ada Dennis Oncu, di posisi ketiga ada Jaume Masia, di posisi keempat ada Ivan Ortola, di posisi kelima ada Ryusei Yamanaka, di posisi keenam ada Daniel Holgado, di posisi ketujuh ada Kaito Toba, di posisi kedelapan ada Stefano Nepa, di posisi kesembilan ada Antonio Rueda, di posisi ke-10 ada Matteo Bantile, di posisi ke-11 ada David Alonso, di posisi ke-12 ada Andrea Migno, di posisi ke-13 ada Diego Moreira, di posisi ke-14 ada Colin Piger, di posisi ke-15 ada Romano Fenati, di posisi ke-16 ada Scott Ogden, di posisi ke-17 ada David Munoz, di posisi ke-18 ada Xavier Artigas, di posisi ke-19 ada David Salvador, di posisi ke-20 ada Tayo Furusato, di posisi ke-21 ada Filippo Fadeoli, dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Daftar sementara klasemen MotoGP hingga saat ini di peringkat teratas ada Francesco Bagnaia dengan 131 poin. Di peringkat kedua ada Marco Bezzecchi dengan 110 poin. Di peringkat ketiga ada Jorge Martin dengan 107 poin. Di peringkat keempat ada Brad Binder dengan 92 poin. Di peringkat kelima ada Juan Zarco dengan 88 poin. Di peringkat keenam ada Luca Marini dengan 72 poin. Siapa rider MotoGP jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar. Sekian dulu update berita dari kami. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.